Welcome back to my vlog Saturday Tid Oci. Masa sih? Aduh, ekspresi dulu. Oh iya, gue udah bantu ketawa juga biar seru. Oke, yuk. Nah guys, hari ini aku sama peliharaan aku aku dan Aldi Marisa, bukan dia bintang tamunya, bosen. Dia cuma nemenin aku doang, ya asisten gue lah bawa-bawain minum. Iya, dibayar juga kagak, dibagi dua kayaknya. Enggak juga pasti. Guys, sekarang kita lagi ada di rumahnya Natasha Wilona. Wow. Apa sih? Gue bantu seru loh, Ci. Iya, kita lagi di rumahnya Natasha Wilona. Dan hari ini Oci sama Ica mau room tour rumahnya Wilona. Apa sih, Ci? Udah di sini. Banget. Gue sampe, gue keluar dari YouTube ini ya. Hai, Wilona. Mil, apa kabar, Mil? Ada minum? Nggak, Mil? Makan, makan. Aus, ya? Makan. Boleh, boleh. Mau makan apa? Mau dibeliin apa? Makanya bener-bener. Aduh, agak behave dong. Oh, iya. Wilona tuh kayak, iya. Kayak anggun. Kayak, Wil, kita mau room. Kita mau room tour. Boleh diajak masuk gak sekarang? Agak panas. Oh iya, oh pengen masuk. Cita-cita gue banget masuk. Oke, selamat. Waduh ya. Tapi kamu udah room tour ini saatnya agak-agak kurang tepat. Karena lagi, ini lagi agak-agak berantakan, gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Ini aja berantakan, lebih berantakan hidupnya Oci. Oh iya. Iya, gue kira ada Ica. Gak bisa, udah gue duluan. Gak apa-apa nih, gue juga ngacak-ngacak rumah lo, gue mulai liat. Gak apa-apa, emang lo pengen ngacak-ngacaknya gimana aja? Ya, gue ngerasa kalau ada yang bagus berharga, ya gue mau pulang. Boleh. Oke guys, sekarang kita ada di rumahnya Oci. Kita mau kasih tahu ya, kalau di sini tuh udah ada meja sama kursinya. Jadi pas udah masuk, kita udah kayak mau diajak duduk gitu. Tapi kok kita gak duduk ya? Jadi lebih rumahnya Oci ya? Oh, salah sayang, maksud saya rumah Wilona. Ya, Milu cabut. Enggak, lagi di depan. Hah, dia ngejar Anza? Wah, Anza kelar itu. Ca, kita mau room tour kalau kita ditinggalin sama ibunya rumah. Gak apa-apa, itu anaknya keluar. Anaknya keluar. Aduh, Mir, rumahnya. Iya. Gak kayak rumah lu, gue masuk rumah tuh kayak panas, hawanya kayak dosa. Apalagi rumah lu, Ci, ya ampun, Ci, udah panas, sumpah, aduh. 20 minutes later. Eh, jangan lupa gue mati lu beres-beres kayak kapal tuh. Eh, lu juga tuh, aduh, ya. Suka banget sama Onti Oci ya. Pasti gue agak-agak bau-bau dogi gitu kan. Bukan gue nya bau dogi. Maksudnya di rumah kan gue ada dogi. Oh iya. Gue agak bau dogi. Wah, lu ngajak ribut ya, Ci. Wil, ini ruang tamu lo yang ngedesain siapa? Ini penting banget pertanyaan itu ya, Ci. Gue kan pengen tahu. Masalahnya ini jernih putih warna banget. Emang lo suka warna putih? Emang temanya itu, American Classic. Wow, pantesan gue ngerasain itu kayak dari Amerika. Bantal, gue juga ditanya ya, Ci. Jangan Amerika, Taman Safari ini juga ada. Oke, yuk, let's go. Ayo. Jadi di bawah tuh cuma ada ruang tamu sama ini apa? Kamar tamu. Kamar tamu boleh masuk? Boleh lah. Wow. Ya aku lucu banget. Sama ya. Tuh. Lo lihat tuh Natasha Wilona penghargaannya baik banget tuh guys. Lihat tuh guys. Wow, gue baru lihat. Kenapa taruh di sini? Ini kan ruang tamu. Karena bingung mau taruh di mana, kalau di ruang tamu kan lebih parah lagi dong. Maksudnya orang udah sekali datang langsung ngeliat, mending gak apa-apa, agak pamer dikit gitu. Iya, berarti ini kalau tamu datang tuh kayak astagfirullahaladzim, tuh banyak banget gitu biasanya. Tapi kan jarang banget ada yang nginep di sini. Nah, berarti kita cak, yuk gue bawa baju. Gue bawa lo pinjam baju gue. Boleh gak, Wil? Boleh. Kapan aja kalau kalian tiba-tiba diusir dari rumah. Boleh sih ya. Wil, tapi emang lo suka boneka ya? Itu boneka apa yang banyak? Iya, kayak banyak banget sih boneka. Dari fans-fans banyak kan. Gak takut hidup gitu nanti. Gimana? Ini kebiasaan main sama Caki, kan bonekanya hidup. Pertanyaannya oke tuh. Berfaedah banget lah itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 penghargaan. Keren. Boleh. Gila, aku gak nyangka. Yaudah, yuk kita. Udah, pindah ke tempat lain. Pindah. Jadi toilet, toilet tamu. Lalu tinggal sini. Ini bedanya toilet tamu Wilona sama toilet tamu orang-orang yang lain apa?
Nggak ada bedanya, cuma kebanyakan tuh toilet selalu bersih dan rapi karena mama nggak suka basah, nggak suka kalau banyak barang terlalu banyak, pokoknya bener-bener rapi gitu. Rapi. Wow, lantainya kinclong. Aku takut kepleset. Kok bau coklat karamel gitu sih? Ini ya. Pakai pengalamnya rasa coklat kan? Oh, pantesan gue heran di toilet bau coklat ya kan? Semua enak banget. Kalau gitu bener deh, Cang, gue tinggal di sini aja. Bener kan? Emang gila-gila ya. Coret. Nah, apa keluar lagi ya baunya coklat? Kalau ini ruang ya pokoknya ini cuma buat ini buat kakak biasanya dia ngeprint apapun lah pokoknya ya. Ini pokoknya tempat dia mengerjakan pekerjaan. Ini mirip-mirip warnet gitu ya per jam berapa? Selain lo suka syuting, lo suka nge-DJ? Enggak, itu punya kakak. Itu tuh buat games gitu kan? Iya, buat main games. Ih, tahu banget ini gamer. Jangan Nora deh. Belajar dulu makannya. Ini di kamu enggak ada loh, ya. Ini di kamu enggak ada. Ini api tenang ya. kita ke siapa yang lagi? Mana? Ini dapur. Wow. Ini meja makan, tapi karena tadi habis bikin konten jadi kayak agak-agak berantakan ya posisinya. Ada nastar. Wow, ini ada teri apa nih kentang kering enak banget. Ambil aja bawa pulang buat di apartemen. Bawa pulang. Tahu banget lagi kita enggak punya makanan. Boleh dibawa, Wil. Boleh. Eh, tante. Ada dong. Tante enggak usah repot-repot, tante. Tante, ya Allah, ini mama yang Nora rajin banget. Sini lu pakai beras merah. Iya, dong. Banget, coy. Milf diet. Iya. Gue aja, Ica aja kadang makan pakai beras aking loh. Ada pakai arang juga gue kadang. Pokoknya ini kulkasnya ya guys. Jadi kulkasnya tuh ada 4 pintu. Kan ini kulkasnya Winona kalau boleh jelasin. Lo bukan jadi yang kayak punya rumah, jadi kayak sales kulkas. Jadi ada 4 pintu ya kan. Ini kelebihannya apa aja Bu? Jadi ini kamar mandinya. Hah? Ini cara bukanya gimana Melora gue? Sumpah ini benar-benar Nora banget, gue udah gak sanggup untuk nge-vlog sama dia. Meanwhile. Dingin banget. Benar-benar Nora banget. Dingin banget ya. Masuk. Jadi lokasi ini dingin banget ya guys. Jadi kalian kalau kepanasan tinggal panas. Benar-benar Nora banget. Ini taman. Oh ini buat kalau misalnya lagi pengen misalnya ada yang rokok atau apa yang di luar lah pokoknya duduk-duduk di luar. Kalau lagi patah hati di belakang. Kalau lagi patah hati di belakang. Emang kalau patah hati kesini Wil? Enggak juga sih. Ci, kok rumah gue udah di sini? Hei ya Allah, Ica masuk Ca. Siapa sih yang lepasin Ica? Ica masuk Ca. Lu. Masuk. Cepetan. Ini apa sih? Oh jalan kesini, Say. Enak banget sih rumah lo ada taman gitunya. Itu karena nyokap mau harus ada sedikit hijau-hijau. Tapi itu semua rumput-rumput sintetis atau asli lu? Itu asli semua. Asli, Ci. Asli. Kalau emang kamu palsu. Nah, kita naik atas nih. Oke, ini kalau naik atas banyak foto ya. Wow. Ini nyokap juga nih yang susun, ini dari fans-fans nih. Oh gitu. Ih, lucu banget. Ini waktu lo di mana nih, Wil? Itu di Ancol. Itu gak penting banget, sumpah. Gue kan pengen tahu di foto ini mana. Udah, cepetan naik-naik dulu deh. Banyak banget foto. Ini foto gue pertama kali di Jakarta ikut lomba fashion show ini. Waduh, selain foto lu pas masih kecil ini fotonya kecil juga ya. Lihat ini gue nih waktu kayak SD kelas. Alis lu kenapa? Itu lagi social distancing. Jadi dia udah social distancing. Alisnya jauh ya. Kayak dari Merak ke Jagorawi. Nah ini emang sengaja naruh itu lah, gak tau lu. Wow, lucu banget, gemas. Iya kan, harus ada dua foto. Ini foto lu touchscreen gak? Touchscreen bisa di slide. Bener-bener Nora banget. Jadi kalau di atas emang khusus kamar doang untuk istirahat. Ini kamar kakakku, kamar mama, ini kamar aku. Oke, kita lihat kamarnya Wilona. Tapi ini nyaman banget sih ya, kamarnya ada tempat tidur. Ya iyalah, Wilona tidurnya di kasur. Emang lo di matras? Bukan di tikar, Ci. Wow. Ini yang kalau kayak aksesoris apa tuh namanya lampu kayak gini-gini, Wilona yang pilih.
Aku sama mama yang milih. Kayak gini juga nih kita pilih wallpapernya, semuanya senada kan. Emang jadi warnanya tuh tone-nya agak gendut. Tapi kalau lu nyaman banget ya, Will? Masa sih, cuy? Aku jadi pengen ngantuk. Terus sama di sini harus banyak warna putih. Karena gue suka putih, cuy. Iya benar. Kalau suci ya. Iya beda sama Ica. Kalau warna butek tuh dia suka. Kalau Ica kan suka banget kayak abu-abu. Abu-abu. Abu-abu monyi. Terus ya pasti boneka lagi. Wah, TV-nya gede banget tuh ya boneka. Tapi enggak pernah dipakai, Ci. Enggak pernah nyalain karena lebih sering nonton di iPad. Sayang banget pernah pakai bawa Ica. Apalagi TV apartemen lo kecil bener kan? Udah gue upgrade, oh lo belum ke kamar gue. Segede SX1, Ca. Wah, Wilona, sejak kapan lo bisa berubah jadi kuda? Ini adalah Sagittarius nih, oh, jadi bintang lo Sagittarius. Iya. Terus makanya ingat ya, 15 Desember, Ci, hadir. Oh. Gue duluan, yang mantap. Lo kapan? Mei nih, abis ini. Oh tuh, ingetin tuh. Aduh, gue gak pernah nginget ulang tahunnya dia. Yaudahlah, udah lanjut ya. Oke, terus. Wow. Aduh, komplek banget noranya. Wah, ya gue masih elegan. Muka gue kan tetep cantik tadi. Wah, gue juga gitu. Kan lu jawabnya. Wow. Oke, lanjut. Wow, ini apa? Ini apa? Ini adalah walking closet kecil-kecilan buat naruh barang-barang. Wow, itu bagus banget loh. Nih, ini tuh apa aja, aksesoris gitu ya? Ini aksesoris, terus di sebelah sini tas, sebelah situ sepatu, di sini celana, di sini baju-baju. Oh, di atas. Di atas gue belum masukin apa-apa. Oh gitu. Di sana baju olahraga. Masukin Ica ya atas ya? Ini potongan palamu, badan. Coy. Ini kalau kamu skincare-an di sini atau makeup di sini? Iya, makeup di sini. Banyak banget skincare-nya, kira-kira butuh berapa hari buat pakai semua ini? Bukan, paling gue ini topi-topian. Ini banyak juga ya topi. Sampai ini pun juga gue beli nih waktu. Bayangin gue jauh-jauh dari Venice. Waduh, beli ini doang. Jadi dari Venice? Iya. Lu gak niatan mau ngasih gue gitu? Tapi ini kenangan-kenangan, Ci. Ada kenangan-kenangan tersembunyi. Dipotek pas satu ke sebelah. Boleh deh, tapi nanti ya. Aduh, gak cocok, Ci. Copet-copet loh. Lu kalau pakai begini di mata, jadi mulut. Lebih ke masker. Itu gak bagus ya, ini kayak mahal ya. Mahal lah, belinya di Venice emang lu beli bisa pecah gak sih? Kayaknya sih ya bisa. Kayaknya bisa deh. Jadi banget Ica. Jangan taruh sama Ica deh, udah deh. Dia masuk aku sakit banget. Oh iya. Kalau ini apa nih, ada ruangan tersembunyi? Itu kamar mandi. Kamar mandi, bagus banget sih. Lu kalau misalnya kebelet pipis dari kamar ke kamar mandi agak jauh otak lu. Gitu-gitu lah. Enggak. Boleh buka gak? Boleh. Wow! Ampun, rapi banget, say. Ini rumah ini rapi banget. Ini kira-kira bunga dari mantan lo yang mana? Pak. Wow, sepatu mahal. Gila. Oci buka, langsung ngasih itu lagi. Gila, pintu lu apain? Terus datang-datang, emang rusak, Oci. Udah tutup ya. Sumpah gak bisa, Will. Ya udah gak apa-apa. Bisa diangkat ke atas. Gue biasa kalau misalnya lagi gak ada job emang suka nukang. Gue udah marasi pintu. Pokoknya bisa setengah doang. Sisanya kayak lu telpon tukang deh, gue takut bisa. Gitu deh rumah yang sangat minimalis dan simpel ini. Ih, gak simpel, Will, ini luar biasa. Enggak lah, Ci. Cantik sekali. Udah deh, kalau datang cuma kayak gini doang, Ci. Karena kan gue cuma bisa bertiga nih. Bertiga doang kan kalau terlalu besar, serem ya? Sepi ya benar. Iya benar, karena kan cuma bertiga. Kecuali lu mau nampung gue di sini, lu beli rumah lagi yang lebih gede. Nanti gue beli rumah tapi lu yang bayarin ya? Waduh, gimana tuh ceritanya? Kenapa gue yang jadi nyicil? Will? Ya? Haus. Kok sampe keringetan banget ya kalian berdua ya? Iya enggak sih? Pokoknya enggak ya? Kok gue keringetan ya? Itu berarti lu banyak setan ya, jadi panas ya. Karena gue deket Ica kan kayak aura-auranya panas. Apaan? Gue juga panas sih. Eeeey. Lu kayak nebeng musim ya. Kalian lihat ya guys, ini lucu banget. Apa ada, apa tuh? Ah itulah. Oh yang jelas tuh kan, yang jelas tuh Ica. Ini lucu banget, ini Ibu Nero. Karikatur. Apa lucu banget, lihat deh. Itu lagi angkat barbel ya, Wil? Itu Mike. Oh itu Mike. Enak aja. Penghargaan. Oh yang ini mirip Ica ya. Coba. Tuh mirip banget sama Ica. Ini nyokap gue beli jauh-jauh dari Amsterdam nih. Kita ke Amsterdam cuma buat bawa begini. Sumpah, ya ampun. Kantor kapan-kapan gue kasih deh jajannya buat beli apa kek. Beli sepatu gini tuh gak bisa dipake.
pagi. Tapi ini muat deh sama dogi gue di rumah, gue bawa ya Will. Will ke Amsterdam beli ginian doang. Nyokap ya, tuh harus ngumpulin semuanya. Iya, keluar negeri. Enggak, keluar negeri cuma beli masker mata sama beli sepatu. Masker mata, bukan dong, cakacama. Topeng. Topeng. Ya, masker mata itu dari mana bahasanya? Maaf ya guys, cemang Nora. Aduh, komplek banget Noranya. Wah, jadi Will kalau misalnya keluar negeri pasti beli sesuatu yang buat kenang-kenangan. Iya, kalau mama pasti kayak gitu. Mau dari manapun, dari London pun apa aja pasti dibeli. Tapi kalau Yona sendiri, kalau keluar negeri apa sih yang dicari? Kalau aku main, serius nih. Theme park. Ayo, ayo beneran. Selesai corona kita melancong bertiga sih. Abis itu kita jual oci, yuk. Eh, gue emang keseleranya bule-bule. Jadi kalau misalnya bule ya, iya sih emang lu seleraan bule, tau nggak? Oh iya. Iya. Bule yang mana lagi tuh? Tapi kan kita kalau kesana kalian harus ini dong, harus jomblo dong. Kalau udah nyampe di negara itu. Yang penting pacar nggak posesif bisa Will. Ayo ya Will. Jadi deh Will, kita tutup aja semua ini dengan doa. Ya, berdoa menurut agama yang percaya masing-masing. Aduh, Tante makasih banyak nih ya, Tante. Rumahnya udah dibongkar-bongkar. Iya, oke. Ini Oci udah catat beberapa barang lah yang mau dibawa pulang. TV di atas kata Will gak dipakai, Tante. Aku pengen bawa pulang deh. Tadi Ica udah pengen ngambil perhiasannya Will. Tante siapa? Aku pengen kulkasnya tuh rame bener. Ayo, lo negeri, say. Natasha Wirona ya sudah mau udah hadir di sini dan kita udah bisa gila-gilaan bareng ya. Ya jangan lupa terus saksikan Saturday with Oci setiap hari Sabtu jam 5 sore hanya di YouTube channel Oci Rosdiana. Jangan lupa video di komen, like dan juga subscribe. Share ke teman-teman kalian semua. Saya Oci Rosdiana dan rekan saya Audi Marisa bersama dengan bintang tamu kita Natasha Wirona. Saya pamit dulu. Panjang ya. Lu enggak kasih kita ngomong apa? Benar lu kayak keras. Itu kasir itu gemeter. Ya, saya Oci Rosdiana dan rekan saya Audi Marisa bersama bintang tamu saya Natasha Wirona. Saya pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Jangan lupa di unsubscribe ya guys. Jangan di like, karena ini benar-benar gak bagus banget untuk tontonan ya. Karena ini benar-benar mempengaruhi channelnya Audi Marisa. Dadah semua. Tonton di Twitch Oci. Masa sih? Dadah.